23. It's the Raider of Rhypor! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya RR Movie. Di sini saya akan melanjutkan cerita terakhir dari Kung Fu Panda Dragon Knight. Sebelum membahas cerita film, saya mengingatkan jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dilancarkan pekerjaannya. Dan sebelum menonton, saya mengingatkan cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Diawali di mana terlihat Ayah Po yang ditangkap oleh Kaisar Cina. Tujuan dari Kaisar Cina menangkap Ayah Po untuk mengetahui di mana letak lokasi Po. Tapi Ayah Po tidak ingin mengatakan di mana lokasi Po sekarang juga. Mengatakan kepada Kaisar Cina walaupun dia di penjara, dia tetap tidak akan memberitahunya. Cina yang muak dengan kelakuan Ayah Po menyuruh prajuritnya untuk memasukkannya ke dalam penjara. Excuse you. You'd have to rip me limb from limb. Come on. You have to be a little crazy. Your Highness. Let go. Lain terlihat Lucera mengatakan kepada Po kalau mereka hanya sampai di sini. Lucera yang sudah berhasil menangkap Klaus dan Peruka dan ingin membawanya ke Inggris. Dan sangat terkejut ketika mendengar misi mereka hanya sampai di sini. Tapi bukan Po namanya ketika tidak menghadang Lucera untuk pergi. Mengatakan kepada Lucera akan membantunya untuk terakhir kalinya. Mengatakan kepada Lucera kalau Cina ini sangatlah luas. Dia tidak bisa dengan cepat pergi ke Inggris. Berbeda halnya ketika Po yang mengantarnya. Akhirnya Lucera mengizinkannya. I said I'd guide you through China, and that means all the way through to the docks. You won last time. Plus, I know a shortcut. Blade. Po Blade. Blade. Po. Terjadilah sesuatu yang mengejutkan ketika kedatangan monyet di istana Kaisar. Mengatakan kepada Kaisar kalau dia membawa senjata yang bisa mengalahkan Master Naga. Kaisar yang tidak percaya kepadanya tertawa melihatnya berserta prajuritnya. Tapi Kaisar tetap mengatakan kepada monyet untuk membuktikannya. Yang marah kepada Kaisar langsung membuktikan kalau dia benar membawa senjata yang bisa mengalahkan Master Naga. Not leaving without half the treasury. Ini terlihat kalau Lucera mengikuti apa yang diinginkan Po. Jika mereka mau memilih perahu, mereka mendapatkan masalah. Nah, perahu yang paling bagus di tempat itu tidak mengizinkan Po untuk menaikinya. Nah, Po yang merupakan buronan Kaisar, dia tidak berani untuk menyewakannya. Tapi sesuatu mengejutkan terjadi ketika seekor ayam yang anti dengan Kaisar mengatakan kepada Po, "Kamu boleh sewa kapalku karena aku anti Kaisar." Still, or I'll turn you into weasel pudding. Maybe we focus more on wanted than criminal. Take it! Fugitive from the government? I hate the government. Po, Lucera, Klaus, dan Peruka akhirnya menaiki kapal yang dimiliki oleh ayam tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya ke sungai. Terlihat di sini kalau perjalanan mereka sangatlah panjang. Dalam perjalanan, Lucera mengatakan kepada Po, kita sangat lambat menyeberangi sungai ini. Entengnya mengatakan kepada Lucera kalau dia harus menikmati perjalanan terakhirnya. Lucera yang malas berdebat akhirnya mengiyakannya. Shortcut? He's walking faster than we are. Promise. Tapi sesuatu mengejutkan terjadi, bukannya sampai ke pelabuhan, mereka malah sampai ke festival bulan. Diadakan masyarakat Cina di perairan sungai. Katakan kepada Lucera, aku tidak tahu kalau ada festival di sini. Tapi dia berbohong karena dia tahu ada festival di sungai ini. Lucera mengatakan untuk cepat pergi ke pelabuhan. Terlihat di sisi lain kalau Klaus dan Peruka yang akan melakukan rencana jahatnya kepada Po dan Lucera. The way through. Try to pass that boat on the left. No one's moving. Who says I don't have a plan? Let's walk the rest of the way. Not a terrible idea.
Mendengar Lu Cera yang ingin berjalan kaki, Po mengatakan, "Mu harus menikmati tempat ini sebelum kamu pergi." Po yang awalnya menolak karena dia tahu kesatria tidak melakukan hal ini. Pipo yang tidak habis dengan idenya melakukan berbagai macam cara supaya Lu Cera ingin betah di sini. Po yang awalnya menolak dan tidak suka akhirnya mau mencoba satu persatu yang disuruh oleh Po. Dia pun akhirnya menikmati tempat tersebut. Poking a mummy. This is a Chinese cultural experience? Not about eating dim sum. Cera dan Po yang sedang menikmati festival bulan terkejut ketika kedatangan pasukan kaisar. Yang datang awalnya bukan karena Po dan Lu Cera, melainkan kalau ada kabar pencurian di festival bulan. Dia mengatakan kalau dia tidak mencuri apa-apa, terkejut ketika Klaus dan Peruka menunjuk kalau ada barang di sampannya. Jadilah kejar-mengejar antara Po dan pasukan kaisar. Klaus dan Peruka yang mencuri barang di festival bulan. Over here. They set you up. We did. Classic us. Pengejaran panjang, mereka akhirnya berhasil kabur. Warga yang terkesima melihat bulan yang sangat indah di depan matanya. Berempat berhasil kabur menuju ke hutan, tetapi Po dan Lu Cera tidak mengetahui kalau mereka dalam bahaya. Sihir Peruka yang bisa digunakan ketika malam purnama. Tidak menyadari terus melakukan perjalanannya ke dalam hutan. Dalam perjalanan, Lu Cera yang memarahi Po karena tidak mengantarnya sesuai tujuan. Just wanted to have one more fun day together. I can't believe you lied to me. Why is that so hard for you? Because we're not friends. Adalah hal yang tidak diinginkan terjadi ketika Peruka menggunakan sihirnya, membuat Po tertangkap dengan menggunakan sihir dari Peruka. Po pun terkejut ketika Po berhasil ditangkap oleh sihir dari Peruka. Peruka menyandra Po dan mengatakan kepada Lu Cera untuk melepaskan saudara laki-lakinya. Cera yang awalnya menolak akhirnya mengiyakan permintaan dari Peruka untuk melepaskan saudara laki-lakinya. Peruka akhirnya berhasil kabur. Whippies, or I'm turning the cute wood into plant food. He named Rukmini took the whip to the Emperor's vacation palace in the northern mountains. Di mana Lu Cera yang berusaha melepaskan dirinya dengan pedang yang digunakannya. Cera dan Po akhirnya berhasil lepas dari ranting yang mengikat tubuh mereka. Mengatakan kepada Po kalau mereka akan menyelesaikan misi bersama-sama. Buat Po sangat senang ketika mendengar perkataan dari Lu Cera. Akhirnya melanjutkan misi mereka berdua. Di tempat lain di mana terlihat prajurit istana yang menyiapkan emas dengan permintaan monyet yang ingin menukarkan senjatanya dengan setengah harta dari kaisar. What's little Mr. Plum Blossom? A very cool competition for good. Finally, after. Kaisar yang pintar bukannya ingin berbarter, dia malah mau menyuruh prajuritnya untuk mengambil rampas senjata sakti dari monyet. Karena monyet yang bisa mengendalikan senjata sakti, buat kekacauan tidak terhindarkan. Episode kita diperlihatkan ketika Lu Cera dan Po yang akan melakukan perjalanan menuju ke istana. Tapi di dalam perjalanan mereka melihat Klaus dan Peruka tepat berada di atas mereka. Istana kaisar telah terjadi kekacauan diakibatkan oleh kaisar yang tidak ingin memberi hartanya. Buat monyet melakukan perlawanannya kepada kaisar. Itu dengan hebatnya bisa menghancurkan istana kaisar dengan senjata saktinya. Tapi sesuatu yang malang terjadi kepada monyet. Walking out of here with half of my treasury. I shall capture the Dragon Master myself. Berpindah di mana terlihat Klaus dan Peruka yang sudah mengetahui kalau mereka diikuti oleh Po dan Lu Cera. Lihat pula di mana Lu Cera dan Po yang sangat kesulitan untuk memanjati tebing tersebut. Tapi mereka berdua akhirnya berhasil sampai di atas tebing. Sesampainya di atas, mereka terkejut ketika mendapat kekacauan yang sangat luar biasa. Berdua memutuskan untuk pergi ke atas. Betapa terkejutnya kaisar ketika melihat Po. Langsung menyuruh prajuritnya untuk menangkap Po. Oh, we're too late. Down, weasels! Weasels? You mean the monkey? The monkey? The whip. Is Luthera of Landrith, the Wandering Blade.
daughter of the Saxon god. Sini Po bercerita panjang kepada Kaisar. Ia berencana menangkap Klaus dan Pruka, merupakan biang keladi dari semua masalah tersebut. Kaisar tetap tidak percaya kepadanya. Katakan kepada Kaisar, dia tidak perlu percaya kepadanya. Dia harus percaya kepada Lucera yang merupakan kesatria dari Inggris. Ia mendengar cerita panjang dari Po, Kaisar mulai percaya kepadanya. Inilah sesuatu mengejutkan terjadi ketika mereka kedatangan seseorang. Yes, you nailed it. They have one magical weapon and they're coming for that whip. She's a knight, sent by the Queen of England. She's the most honorable person. She's no knight! Kedatangan Colin yang mengatakan kalau dia adalah seorang kesatria dari Inggris. Colin mengatakan kepada Kaisar Cina kalau dia merupakan buronan dari Inggris. Kaisar yang awalnya mulai percaya akhirnya tidak mempercayai mereka berdua. Mengatakan kalau Lucera mencuri barang kesatria dari istana. Tonya baju Zira dan pedangnya. Kaisar menyetujui Colin untuk menangkap Lucera dan membawanya ke Inggris. Kejadian ini sangat membuat Po terkejut. Stole that suit of armor and that sword from the knight's barracks in London. Emperor. Take her. But you're a knight. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara yang berada di dalam istana. Polnya berusaha memberontak kepada prajurit istana dan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan Melvin yang menyuruh mereka untuk pergi. Senang ketika berhasil menangkap Po dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia yang sudah diturunkan jabatan oleh Kaisar. Pasukan yang sangat berbahaya menjadi penjaga yang bertugas untuk menjaga tahanan. Demoted to a lowly dungeon guard all because of you. Ah, nailed it. I believe it's you. What are you doing here? Well, the Emperor tried to torture me. Did you find what you were looking for? Tempat lain kita diperlihatkan di mana Colin yang akan membawa Lucera ke Inggris. Tapi di sini Lucera mengatakan kepada Colin kalau mereka hampir saja berhasil menangkap Klaus dan Pruka. Mengatakan kepada Colin kalau mereka berdua tidak berhasil menangkap Klaus dan Pruka. Dan Pruka akan berhasil mengumpulkan senjata yang sangat berbahaya. Kembali berpindah di mana Po yang tidak menyadari kalau ayahnya berada di penjara yang sama dengannya. Beranggapan kalau itu hanyalah ilusi. Can destroy a city and they're about to get another if I'm not there to Don't get me started on Blade. This whole time she made me feel like an idiot for not meeting her trapped in a dungeon with my dad. Sneak attack! What the hell? Ternyata monyet juga berada di penjara yang sama dengan Po dan ayahnya. Mengatakan kepada Po apakah dia ingin bekerja sama dengannya. Awalnya Pimplan apakah ingin bekerja sama bersama monyet akhirnya mengiyakannya. Tempat lain kita diperlihatkan di mana Lucera yang tidak ingin dibawa oleh Colin ke Inggris. Dia mengatakan kepada Colin kalau dia ingin membalaskan dendam kakaknya yang dibunuh oleh Klaus dan Peruka. Membuat pertarungan mereka berdua tidak terhindarkan. Again? They're not my mission, you are. And a knight always completes their mission. After my brother died, I watched the knights train every day. Tapi sebelum itu kita akan diperlihatkan ketika Po dan monyet yang akan melakukan misinya. Monyet yang merupakan penjara hebat melakukannya dengan sangat cepat. Membuat Kadal seketika pingsan dan dia berhasil merebut kuncinya. Bertiga pun akhirnya berhasil lepas dari penjara. Po yang ingin pergi dikejutkan ketika melihat landak kuning juga berada di dalam penjara. Langsung membukakan pintu penjara dan dengan bodohnya dia tidak mau mengikuti Po. Dia lebih betah di penjara daripada kerja. You can use the... Hey! Fireworks. What are you doing here? Tempat lain terlihat di mana Klaus dan Pruka yang sudah berhasil sampai di istana Kaisar. Lihat kekacauan yang telah terjadi. Itu kita kembali melihat pertarungan antara Colin dan Lucera. Bahkan pertarungan antara kesatria asli dan palsu. Ada pertarungan sengit antara mereka berdua menggunakan senjata satu sama lain. Pertarungan terlihat Lucera yang sangat kewalahan ketika menghadapi Colin. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi di sini. Chains. Ursa Major!
Lucera yang akhirnya berhasil memenangkan pertarungan antara Colin. Memenangkan pertarungan, Lucera mengikat Colin ke dahan pohon. Lucera yang melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat istana kaisar. Lucera sampai telah terjadi kekacauan yang dikibatkan oleh Klaus dan Peruka. Hippo juga berhasil sampai ke atas dan ingin membantu kaisar. Jadilah pertarungan yang cukup sengit antara Po, Klaus, dan Peruka. Di sini Po yang sangat kewalahan melawan Klaus dan Peruka. Rukmini, where did she... Oh, great. I'll unleash the very sharp and punishing fury! Tupo dibantu oleh ayahnya untuk bertarung melawan Klaus dan Peruka. Merupakan bantuan yang tidak bisa dihitung bantuan. Apuan tetap kesulitan melawan Klaus dan Peruka. Selain juga terjadi perebutan senjata antara monyet dan kaisar. Di pertarungan Po yang sangat kewalahan ketika melawan Klaus dan Peruka membuat dia sangat tersudut. Perlihatkan di tempat lain di mana monyet yang telah berhasil mengambil cambuk sakti dari kaisar kabur meninggalkan istana. Di sini kita diperlihatkan di mana Lucera yang masih melakukan perjalanannya menuju istana kaisar. Dia juga Peruka yang ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Po. Ada Po yang merasa kalau Po akan terluka ketika diserang oleh Peruka. Sisi lain terlihat di mana Lucera yang sudah berhasil sampai di istana kaisar. Sampai berlari dengan cepat menuju ke atas, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Episode 11 kita diperlihatkan di mana kaisar yang berhasil menumpangi secara diam-diam kendaraan si monyet. Dia merasakan sesuatu ketika melihat ke belakang tidak ada siapa-siapa. Tak kaisar berhasil bersembunyi. Dalam perjalanan tiba-tiba monyet menyadari kalau ada yang mengikutinya, yaitu Klaus dan Peruka. Yang tidak ingin mengikuti mulai menyerang Klaus dan Peruka. Jadilah perseteruan antara monyet, Klaus, dan Peruka. Ken berpindah di mana terlihat Lucera yang menghampiri Po. Lucera terlihat ingin meminta maaf kepada Po karena telah membohonginya. Ya, Po melarang untuk berbicara bersama Po. Lucera mengatakan kalau dia tidak ada pilihan karena sesuatu telah terjadi di masa lalu. Lucera mulai menceritakan kepada Po kalau dia adalah penyebab kematian kakaknya. Nah, ketika kakaknya ingin melakukan misi, dia melanggar perintah dari kakaknya, menyebabkan kakaknya tewas di misi tersebut. It's my fault that he died. Not tonight. It's too dangerous. What about you? Stay here and protect her until I get back. Lucera kecil yang tidak mendengarkan perintah dari kakaknya pergi menuju ke dalam hutan. Ketika dia terkejut ketika melihat di atas pohon kalau ada teman abangnya yang sudah tergantung, lemas tak berdaya. Di sisi lain abangnya yang masih melakukan pertarungan bersama Klaus dan Peruka. Terlihat di sini kalau abang dari Lucera masih sanggup melawan Klaus dan Peruka. Walaupun Peruka yang menggunakan sihirnya untuk melawan abang Lucera. Penyebab dari kematian abang Lucera adalah ketika dia melindungi Lucera. Lucera akhirnya selesai menceritakan kisah hidupnya dengan Po. Mendengar cerita dari Lucera, Po sangat prihatin. Mengatakan kepada Lucera kalau dia akan membantunya untuk melanjutkan misi tersebut. Hanya mereka berdua melanjutkan misinya. Tempat lain masih terlihat pertarungan antara monyet, Klaus, dan Peruka. Peruka yang mulai menggunakan kekuatannya untuk melawan monyet. Of course I am. We have to catch up. Berpindah di mana terlihat Lucera dan Po yang menghampiri landak kecil, mengajaknya keluar dari penjara.
Kesempatan itu Waiman memborgol tangannya bersama Po. Pipo hanya berkata kau akan menyesalinya. Kayak asik bertarung tiba-tiba kedatangan Po dengan kembang apinya. Melaju sangat kencang menuju Klaus, Peruka, dan Monyet. Yang tidak habis pikir menggunakan kekuatannya untuk membelah batu. Buat kereta Po dan kawan-kawan oleng. The North Chinese Sled Racing Championship 3 years in a row. Dan teman-temannya selamat, dan yang mengendarai kereta mereka sekarang adalah Ayah Po, bahkan juara kereta terjun berkali-kali. Pun melakukan aksinya di depan Peruka dan Klaus. Mereka berhasil melewati Klaus dan Peruka. Setelah itu mereka menghampiri Monyet untuk meminta cambuk kepadanya. Monyet mengatakan kalau ini sudah perjanjian. Nah, kalau mereka berhasil lepas dari penjara, Monyet akan mengambil cambuk api tersebut. Po yang tidak mendengarkan dan tetap menyerang Monyet. Sorry about this, Wayman. Terjadi pertarungan singkat. Waiman dan Kaisar tertinggal di belakang, dan Lucera masih melakukan pengejarannya terhadap Monyet. Tapi mereka diikuti oleh Peruka dan Klaus yang ingin menggunakan sihirnya. Peruka yang berhasil menggunakan sihirnya untuk membuat Po dan teman-temannya jatuh, sama Monyet yang juga ikut jatuh ke dalam jurang. Tapi karena jurangnya yang dangkal, mereka berhasil selamat, hanya mengalami cedera sikit yang tidak parah. Tiba-tiba mereka kedatangan Peruka dan Klaus. You couldn't defeat all the knights of England. Di sini Klaus dan Peruka bercerita kepada Po dan Lucera. Mereka akan melakukan perjalanan panjang untuk mengumpulkan seluruh peta ajaib yang tersebar. Tersisa hanya helm penguasa angin dan roda yang menunggangi badai, senjata yang belum mereka ketemui. Jika mereka berhasil menguasai seluruh senjata, mereka mengatakan akan bisa membangkitkan orang yang sudah mati seperti di komik. Mendengar cerita itu, Po penasaran apa yang dimaksud oleh Klaus dan Peruka. Terjadilah pertarungan. Did you know about this whole evil army of resurrected monsters thingy with the weapons? Whoa, did you see that? Setelah melihat Lucera yang kewalahan, Po berniat membantunya dengan menggunakan cambuk api. Jadilah pertarungan antara Po dan Peruka yang menggunakan senjata sakti. Di sini Peruka yang diunggulkan karena dia yang mahir dalam menggunakan senjata sakti. Akhirnya Peruka berhasil merebut senjata sakti dari Po, membuat mereka sudah sangat tidak imbang karena dua senjata sakti telah dipegang oleh Klaus dan Peruka. Po mengatakan kepada Lucera untuk kabur dari tempat ini, tapi Lucera tidak mendengarkannya. Blade, are you okay? Blade, we gotta go. Lucera yang tidak mendengarkan perkataan Po membuat mereka berdua sangat kewalahan ketika melawan Klaus dan Peruka. Sangatlah mudah dikalahkan oleh Klaus dan Peruka. Tapi Monyet di sini sempat merebut cambuk api dari tangan Klaus. Tapi Klaus dengan mudahnya mengambilnya kembali dan pergi bersama Peruka menuju ke kapal. Lucera yang melihat mereka mencoba menghentikan dengan menarik jangkar kapal. Tapi hal tersebut membuat Lucera dalam bahaya. Nah, ingin dilempar senjata oleh Peruka. Sesuatu terjadi. Po yang berhasil menyelamatkan Lucera dari lemparan senjata Peruka yang hampir membunuhnya. Lucera yang tiba-tiba memeluk Po dan berterima kasih kepadanya telah menyelamatkannya dari kematian. Lucera mengatakan kepada Po kalau mereka akan tetap melanjutkan misinya untuk melakukan pengejaran kepada Klaus dan Peruka. Tiba-tiba mereka dikejutkan ketika kedatangan Monyet yang membawa cambuk api. Monyet yang berhasil mengelabui Klaus. For being my friend, my first friend. You want to help us now? I didn't say that, but we are after the same thing.
Then we're off on a treasure hunt. Wait, what?